Salam Bahasa. Sahabat Bahasa di mana saja sahabat Bahasa berada, senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir kembali menemani sahabat Bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Bincang Bahasa dan Sastra disiarkan melalui Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat Bahasa, mendongeng menjadi satu tradisi yang diwariskan dari dulu hingga saat ini. Tetapi fenomena mendongeng itu tidak bisa kita samakan yang pada zaman ini dengan generasi kita lebih dulu. Nah, untuk membahas hal itu di Studio Subasita sudah ada satu orang anak muda yang memiliki kepedulian terhadap dongeng dan mendongeng, dan mungkin juga sahabat Bahasa sudah mengetahui, sudah kenal dengan narasumber kita ini. Beliau adalah Wanda. Nama lengkapnya adalah Niluh Wanda Putri. Betul ya, Wanda ya? Iya, betul. Wanda, selamat datang di Balai Bahasa. Iya, terima kasih sudah diundang juga. Senang sekali akhirnya saya bertemu langsung dengan Wanda. Ya. Kalau biasanya hanya menonton di YouTube. Oh ya. Menonton Wanda mendongeng, tapi sekarang ya. Bisa bertemu langsung. Oke, Niluh Wanda Putri. Topik yang akan kami bahas kali ini adalah eksistensi dongeng di kalangan anak muda saat ini. Ya. Betul ya, Wanda salah satu generasi muda. Kalau kita lihat secara umum, sepertinya budaya mendongeng itu tidak segencar zaman dulu ya. Waktu saya kecil dulu itu, orang tua saya mendongengkan saya. Mm-hmm. Tetapi saya tidak mendongengkan anak saya. Sudah berubah ya. Yeah. Oke. Yang menarik adalah Wanda sebagai anak muda tetapi memiliki ketertarikan, kepedulian terhadap dongeng. Mm-hmm. Ini ceritanya seperti apa sampai Wanda tertarik dengan dunia dongeng ini? Oke. Jadi saya tanggapi dulu yang tadi ya, mungkin di zaman dulu kenapa mendongeng itu menjadi suatu budaya di kalangan orang tua ke anak atau cucu ke dari nenek ke kakek ke cucu ya, itu mungkin karena zaman dulu tuh hiburan itu masih sedikit ya, jadi kalau malam betul. Kan hiburan itu masih sedikit, jadi yang ada hanyalah dialog-dialog antara orang tua dan anak atau kakek nenek dan cucunya gitu. Jadi di sanalah mereka itu untuk mengisi waktu luang itu mendongeng kepada anaknya atau cucunya. Bentuk hiburan zaman dulu itu mendongeng itu ya? Iya, betul. Nah, di zaman sekarang ketika hiburan sudah sangat banyak, orang-orang mungkin mulai berpikir bahwa oh, ngapain sih saya mendongeng gitu. Sudah ada medianya, bisa nonton langsung TV, gitu ya. Sudah ada TV yang menghasilkan film-film, menampilkan film-film gitu. Tapi ternyata budaya dongeng itu seharusnya masih tetap ada gitu. Nah, saya pun dulu mengalami bahwa orang tua saya tidak terlalu sering mendongeng ya. Mungkin di memori saya tuh masih belum teringat kayak gitu. Betul, tapi betul. Nenek saya sempat mendongengkan beberapa kali ketika saya... Dulu kan saya tinggalnya bukan di Bali ya, jadi saya tinggal di Lombok. Kemudian ketika pindah atau nginep di Bali itu didongengkan beberapa kali nenek, sama gitu nenek. Ya. Nah, di zaman sekarang, saya itu juga di zaman dulu itu tidak mengalami ya mendongeng yang intens gitu dari orang tua. Kemudian di zaman sekarang itu adalah suatu ketika di mana saya itu terjun ke dunia pendidikan di sebuah yayasan yang bernama Yayasan Gemah Ripah Pacung. Nah, di sana itu saya mengajar untuk anak-anak di jenjang PAUD, SD dan SMP. Nah, karena di yayasan ini tuh metodenya adalah bermain sambil belajar. Iya. Jadi dongeng menjadi salah satu sarana untuk pembelajaran. Betul, nah, dari sanalah saya mulai mengenal gitu ya.
awalnya bukan mendongeng langsung ya, awalnya membacakan buku cerita dulu, atau yang kalau sekarang dikenal dengan read aloud gitu, membacakan buku cerita, kemudian ada juga sesi yang menceritakan langsung tanpa membawa buku, nah kayak gitu-gitu. Dan ternyata dari sana saya melihat bahwa oh ternyata perkembangan anak itu sangat baik ketika didongengkan, karena mereka tuh belajar banyak hal, belajar bagaimana cara mengenal kalimat yang utuh, apalagi untuk anak-anak PAUD ya, yang mereka itu masih belum bisa tuh ngomong secara lengkap, utuh, kayak gitu-gitu. Nah dari sana juga respon-respon anak-anak itu yang membuat saya benar-benar merasa tersentuh gitu, wah ternyata mendongeng ini manfaatnya atau dampaknya besar sekali ke anak-anak, terutama di imajinasi gitu. Ketika tokoh-tokoh yang kita hadirkan itu adalah tokoh-tokoh yang di luar imajinatif sekali gitu ya. Imajinatif sekali, misalnya ada tokoh alien, ada tokoh kura-kura kayak gitu. Saya pernah nih di dalam suatu kelas gitu kan mendongeng gitu tentang kura-kura nih. Nah setelah saya mendongeng, tiba-tiba saya dibawakan daun sama satu anak. Dia bilang, "Kak, ini makan," katanya. Oh. "Kan kata kura-kura," katanya. Mereka sudah berimajinasi sendiri begitu ya. Iya betul. Dan yang paling berkesan itu ada satu hal. Saya melakukan pementasan kayak teater kecil gitu sama teman-teman. Nah itu topiknya adalah tentang luar angkasa. Jadi saya berperan sebagai alien. Padahal itu kepala cuma ditutup sama kayak helm, kita buat helm segini, terus ada mata satu. Nah, setelah usai pertunjukan, kita turun kan dari panggung itu. Terus ada satu anak nih datang ke saya dan bilang, "Kakak tahu nggak, tadi di sini ada alien gitu." "Kakak sih nggak ada di sini, jadi nggak bisa lihat alien." Padahal waktu itu saya yang menjadi aliennya dan dia tidak tahu bahwa tidak itu ngeh saya, bahwa gitu. Alien tadi itu adalah Wanda gitu ya. Dan di dunia anak-anak saya meyakini bahwa pada saat itu terjadi pasti yang diproduksi oleh kepalanya dia itu benar-benar bagaimana alien, suasana alien yang benar-benar ya. Asing sekali kayak gitu. Dan itu yang membuat saya waduh ternyata sebesar ini dampaknya. Dampak gitu. Dari dongeng itu ya, kita betul. Bisa meningkatkan imajinasi anak, betul. Membuat anak itu berkreasi jadinya ya, seperti betul, itu ya. Betul. Dari kapan sih Wanda mulai mendongeng ini? Kenalnya dari akhir 2018. Jadi saya gabung di Yayasan Gemah Ripah Pacung itu akhir 2018, kemudian di sana berproses selama 2 tahun. Sampai akhir 2021 ya. Akhir 2020. Maaf ini, Wanda latar belakangnya apa? Latar belakang saya adalah pendidikan matematika. Jadi kalau misalnya sesuai jurusan, seharusnya setelah lulus itu saya menjadi guru matematika SMP atau SMA. Bukan ke PAUD gitu. Oh, SPD. Iya, SPD. Oke. Sebenarnya mendongeng itu satu cara kita menyampaikan seperti tadi. Moral kita sampaikan di sana. Tetapi yang zaman sekarang ini, pengetahuan-pengetahuan eksak itu juga bisa kita sampaikan melalui dongeng, betul ya, betul, Wanda betul, ya? Betul. Bisa kita sisipkan dalam tokoh-tokoh itu, misalnya proses terjadinya hujan gitu, misalnya betul, betul. Bisa di kita elaborasi untuk menjadi sebuah dongeng, betul ya? Yeah. Nah, Wanda menjadi pendongeng, mulai mendongeng itu sudah masuk ke dunia ini 2018 begitu ya? Bisa dikatakan begitu. Yang menginspirasi Wanda itu, sebelum itu sudah ada inspirator atau baru dari 2018 ini? Sebetulnya dulu itu saya tidak ada kepikiran sama sekali bahwa saya akan sangat senang dengan dunia dongeng dan anak-anak. Karena latar belakangnya matematika ya? Iya betul. Dan bahkan waktu itu tuh saya berpikir, aduh saya nggak mudah jadi guru gitu. Karena beban menjadi guru matematika itu sangat berat gitu loh. Karena anak-anak itu tidak begitu suka kan, nggak banyak yang suka karena ya pelajaran matematika di jenjang SMP dan SMA itu cukup cukup rumit gitu kan. Nah ketika masuk di sana, terlibat di sana, saya mulai mendapatkan inspirasi gitu. Jadi saya mendongeng itu bukan sekedar mendongengkan atau bercerita kepada anak-anak di depan anak-anak,
mendongeng itu pertama untuk saya sendiri itu sebagai sarana healing ya. Healing itu gimana? Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang saya alami sendiri. Yang awalnya takut berada di panggung. Keramaian begitu ya. Yang takut berada di panggung akhirnya merasa sangat tersentuh dan pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Ketika betul-betul membacakan sebuah cerita terbata-bata, tapi ngelihat respon anak gitu merasa menjadi semangat begitu ya. Iya, betul. Dan mungkin ini ya, kalau kita mendongeng sama anak-anak itu biasanya kita harus mengolah secara spontan gitu. Ada spontanitas yang harus kita lakukan pada saat kita mendongeng. Karena anak-anak itu kan sangat lugu ya, dan polos sekali. Kalau dia nggak suka ya nggak didengerin malah lebih asik main sama teman-temannya kayak gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri nih, bagaimana nih menaklukkan anak-anak itu. Wah, ini ada yang lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kita taklukkan itu gitu. Nah, dari inspirasi saya sendiri adalah dari pertama dari teman-teman yang ada di sana ya, karena mereka adalah pendongeng yang cukup baik ya, pencerita yang cukup baik. Kemudian saya punya yang di yayasan itu. Iya, yang di yayasan, teman-teman guru di yayasan. Karena kan mereka sudah terlatih ya. Iya. Kemudian saya punya mentor pendiri yayasan Gemaripa Pancung yang tinggal di Belanda, tapi kita sering melakukan Skype. Jadi pertemuan virtual gitu ya, virtual meeting gitu. Dari beliau saya mendapatkan banyak hal. Jadi mendongeng itu tidak hanya menyampaikan cerita, memberikan hiburan, tapi seperti kata beli tadi ya, bahwa kita itu bisa menyisipkan apapun dari dongeng itu, bahkan pengetahuan umum, apa namanya, pengetahuan alam ya, pengetahuan matematika alam, apalagi ya, matematika juga bisa, sangat jadi mudah dimasukkan bisa di sana. Ya. Itu bergantung bagaimana kreasi kita sebagai dalam hal ini pendongeng gitu ya, sebagai guru bagaimana kreasi kita. Betul. Dan di sana pun saya diajarkan bagaimana caranya membuat dongeng, mengolah dongeng, dan mengkoneksikan antara dongeng dan pembelajaran gitu. Jadi lengkap sekali di sana. Saya mempelajari tentang apa ya, kayak satu rangkaian bagaimana saya mengajar melalui dongeng, melalui permainan, kayak gitu-gitu. Betul. Nah, kalau di sekolah tema mendongeng Wanda kan berarti mengikuti dengan topik apa yang begitu ya? Iya. Ya. Tapi secara umum kalau Wanda misalnya mendongeng, tema apa yang biasanya lebih sering Wanda angkat? Tergantung tempat, tergantung tema biasanya, atau tergantung acaranya. Betul, gitu. Karena acara itu pasti memiliki tema, jadi Wanda menyesuaikan dengan itu ya. Jadi yang biasanya paling banyak apa? Jadi kalau sekarang saya kan masih sudah tergabung sama yang namanya komunitas pendongeng tradisi. Jadi itu adalah komunitas dari pendongeng-pendongeng seluruh Indonesia, dan setiap pendongeng itu mewakili wilayah tempatnya lahir gitu. Nah, jadi kan kita memiliki apa ya, kayak tanggung jawab ya secara tidak langsung sih ya. Jadi untuk mengutarakan atau membagikan cerita-cerita yang ada di daerah kita sendiri untuk dibagikan kepada Indonesia, seluruh Indonesia gitu. Jadi ya memang skalanya nasional kan. Jadi dari Kalimantan apa nih? Kemudian dari Bali apa nih? Nah, kita pilih dah cerita-cerita yang dari daerah kita yang dengan tema tertentu. Yang mencerminkan daerah kita ya, ya tapi betul. Tema tertentu. Iya. Selama Wanda mendongeng, Wanda kan tidak hanya di yayasan saja, tapi sudah merambah ke dunia digital juga, kemudian ke tempat-tempat lain. Pengalaman suka dan tidak sukanya seperti apa sih? Suka dan duka mendongengnya ya? Mungkin lebih banyak mana ini? Banyak sukanya ya. Cuman itu kenapa lanjut terus ya? Kalau banyak duka kan pasti tidak lanjut ya. Betul. Yang dukanya itu sih nggak ada duka sih ya, cuman tantangan aja. Tantangan saya masih di bahasa. Jadi kalau mendongengkan sesuatu dengan bahasa misalnya bahasa Inggris gitu, itu masih suatu tantangan bagi saya. Karena kan saya perlu menyusun naskah dengan kata-kata sendiri, kemudian Maaf, saya potong. Wanda juga mendongeng dalam bahasa Inggris juga? Iya, saya juga ikut English Storytellers Club. Jadi itu, jadi kayak dari dulu kan saya mendongengnya bahasa Indonesia. Kadang bahasa Bali juga. Tapi saya mikir juga, saya pengen juga meningkatkan kapasitas diri gitu. Bahwa saya tuh memang
sudah terbiasa mendongeng bahasa Indonesia, bisa bahasa Bali. Juga harus berkembang. Bahasa Inggris, iya kan? Jadi harus berkembang gitu ya. Tantangan sendiri nih. Saya juga harus bisa bahasa Inggris. Hmm. Nah, tadi tantangannya bahasa tadi yang bahasa Inggris. Selain itu ada tantangan lain. Tantangan lainnya lagi yang agak sedih itu sih karena dulu kan sebelum pandemi kita bisa mendongeng langsung. Hmm. Tapi nah selama pandemi ini agak sulit mendongeng, itu bikin kita ngerasa lost juga sih. Iya, jadi kayak perbedaan antara mendongeng langsung ketika kita berinteraksi dengan anak-anak daripada hanya virtual saja. Iya, ya betul, itu apapun. Sangat jauh berbeda gitu. Karena saat kita virtual itu kita tidak mendapatkan feedback dari penonton betul, kita ya betul. Kita hanya seperti berbicara sendiri betul. Begitu ya Anda ya. Iya, ada tantangan lain? Itu aja sih. Kalau hal menariknya? Oh, hal menarik banyak sih. Yang pertama, kalau dari ketika bisa mendongeng langsung ya, kita melihat respon anak-anak, bagaimana gitu. Kemudian yang menarik juga adalah karena saya ikut mendongeng tradisi itu, jadi kita melakukan riset-riset tentang budaya, tentang apa yang ada di sekitar kita. Itu menjadi tantangan sih, jadi kita mencari itu data-data gitu. Kayak dulu sempat pertama kali saya bergabung dengan pendongeng tradisi, saya meresearch atau mencari tentang tradisi megoak-goakan. Itu ada permainan permainan tradisional yang dilestarikan oleh masyarakat desa Panji di Buleleng ya. Itu dilaksanakan sehari setelah Nyepi. Nah, dari sana saya cek dulu tuh bagagaimana sejarah siapa sih yang menciptakan tradisi itu gitu. Ternyata itu berhubungan dengan Raja Buleleng, Ki Bara Panji Sakti gitu. Jadi saya riset tuh lihat literatur bagaimana perjalanan Ki Bara Panji hingga akhirnya bisa berkembang menjadi suatu kerajaan yang besar di Buleleng, kemudian bagaimana permainan itu terjadi. Nah, itulah yang tantangannya adalah kita mengemas itu. Iya. Kita mengemas bagaimana mengemas Bali agar tercermin dari dongeng gitu. Gitu. Mengemas sesuatu yang faktual menjadi imajinatif begitu menjadi begitu. Dan bagaimana cara kita membuat orang itu terus ingin melihat atau mendengar, ingin melanjutkan mendengar itu ya. Karena walaupun mendongeng itu dalam bisa dikatakan fiksi, karangan begitu, tetapi juga harus ada latar belakang yang bisa diterima begitu ya. Kita tidak membohongi kasarnya gitu ya, harus ada sesuatu yang mau kita sampaikan. Betul. Dan ini juga apa namanya, kalaupun kita mendongeng, kita memilih dongeng, kita diusahakan mendongengnya itu sesuatu yang jujur gitu. Tidak terlalu dibuat-buat, tidak terlalu tidak terlalu fiktif sehingga logikanya itu dikesampingkan kayak gitu. Karena anak-anak walaupun dia usia PAUD, dia logikanya sangat jauh, sudah jalan lebih, lebih malah lebih ini ya, lebih peka dia. Lebih peka. Oh ini tidak masuk akal nih. Iya gitu ya. Betul kayak gitu. Bisa. Masa ada kayak gini, pasti gitu dia. Betul. Nah, tadi sudah sempat Wanda sampaikan bahwa budaya mendongeng zaman dulu itu kenapa aktif hidup, karena memang kita tidak punya apa namanya teknologi seperti saat ini. Betul. Nah, kalau Wanda melihat tradisi atau kondisi mendongeng saat ini, bagaimana Wanda melihat? Untuk secara personal mungkin kalau di kalangan masyarakat umum yang misalnya dari orang tua ke anak, mungkin memang ada penurunan ya. Jadi, dan kita itu para pendongeng-pendongeng ini yang berkumpul menjadi satu komunitas itu sedang berusaha untuk menggalakkan lagi bahwa mendongeng itu menyenangkan, mendongeng itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan untuk siapapun gitu. Betul. Tidak hanya dongeng itu dari kakek ke cucu begitu ya. Betul. Itu sebenarnya kita ke teman juga bisa, kemudian kita ke adik kita juga bisa. Tidak harus orang tua yang mendongeng begitu ya. Betul. Kadang kendalanya juga anak orang tua itu, saya nggak bisa mendongeng nih. Tidak bisa se-ekspresif itu. Mungkin gitu kendala-kendalanya. Dari awal sudah tidak percaya diri gitu ya. Iya, betul. Tapi ternyata faktanya adalah ketika orang tua mendongengkan ke anaknya, seburuk apapun itu, anak-anak itu sangat suka. Karena itu seperti mereka diberikan gift atau pemberian waktu kepada dari orang tuanya gitu. Jadi mereka mendapatkan
quality time gitu loh bersama orang Betul-betul. tuanya gitu. Jadi Meningkatkan bonding antara orang tua dan betul. anak begitu ya. Jadi tidak perlu takut misalnya antara para orang tua gitu misalnya, aduh saya mendonginnya nggak bagus kayak gitu nanti kan. Diketawain anak saya. Iya. Jadi kalau kalaupun diketawain anaknya pun nanti kita ya, tertawa bersama. Jadikan gitu. Itu apa namanya ya strategi kita ya. Iya betul. Pokoknya nggak jangan mau kalah gitu. Betul betul. Nah. Dan kita pun sebagai pendongeng ya, tujuannya itu adalah bukan menunjukkan bahwa ini saya pendongeng hebat, bukan seperti itu, tapi untuk memberikan contoh kepada orang tua bahwa ayo kita bisa mendongeng kayak gitu. Oke. Okay. Nah, sekarang kembali ke Wanda. Saya mengenal Wanda itu tidak apa namanya ya, bukan sebagai pendongeng mandiri. Tetapi saya melihat tahu Wanda karena kemampuan Wanda untuk menghidupkan sebuah boneka. Apa ya? Ventriloquist. Ventriloquist. Nah, susah. Saya sudah mempelajari tuh untuk mengucapkan kata itu, tapi memang susah ya. Nah, Wanda itu biasa kalau dulu kita mungkin sahabat bahasa tahu Kak Ria Enes. Ria Enes dan Susan. Nah, Wanda juga begitu ya. Wanda punya, kalau Wanda nyebutnya adik atau apa? Si Jegek Bulan kan ya, namanya Bulan. Namanya Jegek Bulan. Itu adik ya, adiknya Wanda. Bisa dikenalkan Jegek Bulannya. Oke. Kan di bawah kan Jegek Bulan sekarang? Iya, tadi ikut, dia kan? Sembunyi di kolom. Jegek Bulan. Gimana dia? Nah, Wanda ini memiliki talenta untuk berbicara tanpa apa ya? Tidak tanpa ketahuan gitu ya. Iya. Tanpa menggerakkan bibir. Nah, tokoh yang diangkat oleh Wanda ini adalah, nah, sudah ya. Jegek Lalu. Ya enggak apa-apa, keluar aja. Ah. Halo Jegek Halo. Bulan. Halo, Om. Jangan Om, bilangnya Kakak. Kakak ya. Oh, Kakak. Kakak, Halo. Jangan jangan Om ya karena Kakak masih masih muda. Ah, muda. Oke, okay, nah saya kembali ke Wanda dulu deh, jangan okay. Saya tidak bicara dengan Jegek Bulan dulu. Jegek Bulan diam dulu ya. Sekarang sama Kak Wanda dulu. Ya udah deh. Awal mula Wanda ketemu dengan Jegek Bulan ini gimana ceritanya? Tidak terlepas lagi dari yayasan ya. Jadi di yayasan itu ada banyak sekali media untuk belajar. Salah satunya adalah boneka papet seperti ini ya. Jadi saya juga merasa kayaknya lucu juga kalau punya gitu. Nah, di sana saya beli. Saya beli, pesan beli, kemudian tapi setelah beli saya nggak pakai bonekanya itu selama kurang lebih 1 tahun. Ya juga dianggurin. Ya dia dan dulu pun saya nggak kepikiran ini akan namanya Jegek Bulan gitu. Nah, jadi saya anggurin itu, saya belum pernah atau belum tahu sama sekali mengenai ventriloquist atau dunia suara perut kayak gitu-gitu. Jadi sama sekali belum tahu. Setelah 1 tahun di sana, 1 tahun itu pas pandemi belinya ya, 2020 awal. Nah, setelah itu 2021, awal-awal 2021, saya iseng nih ngobrol-ngobrol gitu sama teman. Terus saya keluarkan nih si boneka itu. Terus di waktu itu saya sudah bisa teknik switch suara ya, jadi mengubah suara itu saya sudah bisa karena dari mendongeng gitu. Terus ya dulu sekedar coba aja gitu loh, coba kasih dia suara yang berbeda. Habis itu terus teman saya lihat, loh kok kayaknya bisa, kamu kayaknya bisa deh apa namanya berbicara tanpa menggerakkan bibir ya, coba dipelajarin itu gitu, pakai bonekanya untuk bikin konten. Nah di waktu itu saya sudah membuat konten-konten TikTok, tapi masih terbatas di apa namanya dongeng singkat menit ya, karena TikTok ya. Ya, jadi tapi itu responnya tidak terlalu bagus gitu. Nah, ketika Jegek keluar, padahal itu belum saya belum bisa bersuara seperti waktu di TikTok ini. Awal itu belum ada tokohnya. Sudah ada Jegek, tapi saya masih bingung itu loh, namanya siapa ya gitu, bagaimana karakternya ya kayak gitu. Di ketika membuat saya memang sudah menyiapkan bahwa dia itu adalah karakternya
anak kecil dari Bali gitu. Jadi pakaiannya itu pakaian Bali ya. Gitu, dan ada bunga Jepunnya, tapi ini agak hilang deh bunga Jepunnya mungkin. Nah, habis itu nah, setelah saya mendapatkan nama, saya mulailah. Nah, di situ dulu tuh mainnya masih jelek banget, Pli. Masih ya bonekanya tuh masih gitu-gitu loh. Jadi ekspresinya masih belum seperti sebaik sekarang ya. Karena memang itu perlu waktu ya, iya, untuk karena belajarnya otodidak dan juga saya nggak tahu saya melakukan apa gitu. Yang penting muka mulutnya kebuka aja, habis itu saya ngomong kayak gitu awal-awalnya gitu. Nah, sekarang baru saya ikut gabung dalam komunitas ventriloquist gitu. Nah, di sanalah saya diberikan teknik-teknik yang benar, bagaimana gitu. Saya ikut yang namanya Ventindo, dan kebetulan Kak Ria NS itu adalah salah satu penasehatnya di sana gitu. Jadi belajarlah dari awal lagi gitu untuk menghidupkan, lebih hidup lagi juga bulan. Kalau di awal-awal kan juga bulan ada itu dari otodidak saja. Iya, kalau sekarang kan sudah dari teori, sudah dapat teori, sudah dapat belajar. Bagus ya. Berarti juga bulan usianya sekarang ini mau 2 tahun ya? Dari 2020. Iya, apa karakternya atau mulai ada jegek bulannya. Jegek bulan sebetulnya adanya dari awal 2021, tapi bonekanya itu saya beli 2020 memang. Tapi belum. Tanpa nama. Dulu namanya beda gitu. Saya siapkan nama yang berbeda gitu. Terus enggak kepikiran juga bahwa saya akan menyuarakan dia itu seperti sekarang, seperti ya seperti inilah. Dulu paling saya menyiapkan dia itu sebagai pelengkap untuk pertunjukan mendongeng. Tapi kalau sekarang kan dia berdiri sendiri, menjadi karakter yang ada karakternya kuat, ya. Oke. Okay. Sekarang ke Jegek Bulan. Nah, Jegek Bulan coba memperkenalkan diri deh. Coba Jegek Bulan. Oke. Okay. Halo. Nama aku Jegek. Nongkoknya Jegek Bulan. Aku 5 tahun, Kak. Jegek Bulan tinggal di mana berarti sekarang? Tinggalnya sama Kak Wanda. Tempatnya maksudnya di. Iya, betul. Tempatnya di mana tuh? Di Buleleng. Oh, di Buleleng. Tapi tidurnya sudah tidak dengan Kak Wanda ya? Enggak, Jegek punya tempat sendiri. Nah, oke. Nah, bagaimana Jegek melihat teman-temannya Jegek? Suka tidak mendongeng? Bercerita? Suka tidak kalau Jegek bercerita? Yang cerita kan Jegek. Seneng kan kalau bercerita? Iya, seneng. Biasanya Jegek bercerita apa saja? Jegek cerita tentang bintang. Nah, coba deh. Satu, bercerita tentang bintang. Bintang ya, betul tadi ya? Iya, bintang. Oke. Okay. Tapi itu cukup panjang tuh. Dipendekin. Oke. Okay. Jegek bisa nggak? Karena penonton-penonton Subasita ingin melihat Jegek bercerita. Oke. Okay. Yang pendek ya, yang pendek. Jegek nyanyi dulu ya. Oh, ternyata bisa nyanyi ya. Bisa dong. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, out of the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Oke, suaranya bagus loh. Makasih. Jegek, untuk sekarang Jegek istirahat dulu deh. Okay. Ya. Kakak mau ngobrol lagi deh dengan Kak Wanda nanti biar Jegek istirahat dulu. Okay. Menunggu. Oke ya. Jegek mau cari tikus di bawah. Oke, okay, sampai ketemu ya. Dadah. Oke. Okay. Itu tadi. Seru ya. Itu benar-benar kalau lagi berbicara sama dia itu benar-benar kayak karakternya sendiri. Ada walaupun roh, seperti walaupun, ada rohnya gitu ya. Iya, memang hidup sendiri walaupun saya yang memikirkan kalimatnya gitu, tapi kadang tiba-tiba dapat celetukan yang membuat saya ketawa sendiri karena kita tidak mikir di awal ya, karena tidak ada persiapan. Betul, gitu ya. Tapi banyak orang yang mengatakan kalau sedang
mungkin sama dengan apa ya, dalang gitu ya, saat memainkan wayang itu kadang-kadang wayang itu seperti punya roh begitu. Iya. Ya mungkin jika Gulan juga bisa seperti itu ya. Ya karena karakternya dia sudah masuk ya. Jadi kalau jadi seolah di kepala itu dia itu berdiri sendiri, dialognya itu berdiri sendiri. Terus saat ada juga Gulan itu sudah tiba-tiba dia sudah bisa memisahkan kasus ya, ya, gitu ya. Jadi kalau ketika saya switch suara ke juga Gulan, dia benar-benar karakternya dia deh yang keluar kayak gitu. Betul. Nah, Wanda selain mendongeng, kegiatan Wanda apa lagi selain di yayasan itu? Nah, di yayasan itu saya 2 tahun 2 bulan ya. Setelah itu saya di awal 2021 kemarin saya pindah di sekolah SMP sekarang. SMP 3 Banjar. Jadi saya kembali lagi di ke habitat sebagai guru matematika. Aslinya ya. Ya. Berarti sekarang sudah memegang matematika? Iya. Sudah 1 tahun lah sekarang. Selain itu di dunia juga menulis ya, Wanda? Iya, saya juga menulis buku cerita anak. Jadi ada 3 buku yang saya buat di tahun 2000, terbitnya semuanya di 2001. 2021 maksudnya. Untuk mendapatkan buku itu bagaimana? Di mana? Bisa hubungin saya Wanda. Sih. Wanda, bisa langsung ke Wanda ya. Di Instagram @wandarfully. Oke. Wandarfully. Wanda, Maret ini kan bertepatan dengan Hari Dongeng sedunia juga, Hari Dongeng sedunia ya, kalau yang nasionalnya Oktober ya kalau saya tidak salah. Yang penting bukan hari ini, bukan bulan ini. Bulan ini adalah Hari Dongeng Sedunia gitu. Kalau Wanda melihat ada sebuah momen seperti ini, pandangan Wanda seperti apa? Ini adalah sebagai pengingat ya bahwa dunia pun mengakui bahwa dongeng itu penting sekali. Kenapa dunia mengakui dongeng itu penting? Pasti ada suatu penyebabnya ujuk-ujuk gitu. Nah, menganggap penting gitu ya, pasti ada latar belakangnya. Iya, betul. Nah, di bulan ini, tanggal 20 ini, para pendongeng itu sedang semangat-semangatnya untuk menunjukkan bahwa mengemas ya dongeng-dongeng yang mereka sukai menjadi sesuatu yang bisa ditawarkan atau dibagikan kepada semua orang kayak gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang euforia yang sangat besar bagi para pendongeng gitu, karena kita berkumpul biasanya seharian penuh tuh di setiap komunitas memunculkan atau membagikan dongengnya gitu. Pasti membuat acara-acara gitu. Ini pasti berpengaruh positif ya kepada masyarakat. Betul. Mengembalikan budaya mendongeng seperti itu. Wanda memiliki kegiatan rutin untuk mendongeng itu setiap apa begitu? Untuk konten sama Jegeg Bulan, saya konsisten upload setiap hari di TikTok, Ventriloquist Bali. Tapi kalau misalnya mendongeng-mendongeng yang lebih panjang, yang gitu? Spesifik, yang lebih panjang, yang mendongeng full gitu, kadang saya tanpa Jegeg Bulan ya, tapi saya upload di YouTube saya sendiri, Main Cerita judulnya. Main Cerita. Yeah. Oke, okay. Berarti ya, sahabat bahasa tinggal 2 minggu buka sekali, YouTube. Oke. Dan kadang-kadang kita membuat konsisten itu yang agak susah ya. Betul. Ya, walaupun kalau kita lihat 2 minggu sekali itu kok lama sekali, tapi membuat konsisten itu memang susah. Saya bahkan dulu targetnya tuh setiap hari nih mendongeng gitu, terus ternyata susah banget gitu, karena sekarang sudah bukan mendongeng yang dulu di awal-awal ketika read aloud saya bisa 3 hari sekali. Iya, 3 hari gitu, sekali ada konten. Karena udah pegang bukunya kan. Nah, sekarang tantangan saya sendiri karena saya udah kayak saya punya tahapan belajar gitu loh. Jadi karena ada riset juga kan kalau membuat sebuah. Jadi di awal-awal tujuan saya adalah saya terbiasa dengan kamera. Jadi saya konsisten setiap hari pegang buku cerita gitu. Terbiasa dengan berbicara depan kamera kan. Pegang buku cerita setiap hari, sejelek-jelek apapun pokoknya saya upload gitu di awal-awal. Nah, sekarang ketika sudah bergabung dengan komunitas, banyak dapat masukan kayak gitu, saya pengen berdiri sendiri untuk mendongeng tanpa buku cerita. Jadi tapi saya mengolah dongeng itu bagaimana
agar dongeng itu sesuai dengan keinginan saya. Ketika saya mendongeng, ketika saya menyusun tuh saya sudah suka. Ketika saya mendongengkan, saya lebih suka lagi. Gitu. Dan itu tantangannya ya, maksudnya perlu waktu yang cukup banyak untuk persiapan gitu. Betul betul. Karena mendongeng 15 menit itu persiapnya berjam-jam gitu ya. Enggak berhari-hari. Karena kan bisa sih kita bikin konten yang mungkin setiap hari gitu, tapi yang di-cut-cut gitu. Tapi kalau saya tuh mengusahakan bahwa saya mendongeng di depan kamera itu emang harus sekali take jadi gitu. Jadi itu kayak tantangan sendiri untuk saya gitu. Karena kalau take kedua feel-nya kadang-kadang tidak dapat ya. Yeah. Kadang-kadang berubah, suasana yeah, betul, berubah, betul kan ya? Yeah. Dan kelihatan kan kepotong gitu ceritanya. Yeah. Kayak dari frame ini ke frame ini kan terpotong tuh kelihatan kayak gitu. Tadinya kita ceria, raut muka mimik kita bagus. Tik kedua mungkin moodnya sudah turun, otomatis terlihat di raut muka kita, betul kan ya? Tapi kadang kalau misalnya bikin video yang satu kali tik, itu perjuangannya lumayan. Yeah. Jadi harus berulang kali ya dalam satu hari. Jadi nyiapin materinya dulu beberapa hari, kemudian kayak readingnya dulu, baca dulu biar lebih gimana kayak cocok apa enggak nih gitu, bagaimana gerakannya kayak gitu-gitu kan. Abis itu baru take. Nah, di take-nya itu enggak bisa sekalian langsung selesai kecuali udah hafal banget gitu. Mungkin beberapa kali itu sampai ketemu yang oh, dia gitu. Tapi biasanya yang hal-hal yang seperti ini kembali ke jam terbang ya. Kalau kita sudah terbiasa, mungkin Wanda kalau dilihat dari waktunya kan tidak terlalu lama kan mendalami ini. Butuh waktu lagi untuk menjadi benar-benar mahir begitu ya. Padahal dari waktu yang bisa dikatakan hanya 2 tahun sudah dapat sudah Wanda seperti saat ini itu sudah luar biasa, apalagi ke depannya. Lagi beberapa saya konsisten agar saya belajar terus gitu. Karena kalau misalnya saya ngerasa udah puas sama diri saya sekarang, saya nggak berkembang lagi. Makanya jadi dari dulu tuh saya tambah-tambah terus. Jadi karena sudah ngerasa okay lah bisa mendongeng bahasa Indonesia, ya udah aku tambah bahasa Inggris lagi gitu. Jadi biar ada tantangan terus gitu. Terus ditambah lagi mungkin riset-riset nih. Aku mau perdalam riset gitu. Jadi biar lebih terarah dan lebih membuat sesuatu yang lebih lagi gitu. Jadi kalau misi saya sekarang mungkin juga ada tentang apa ya, penggalian budaya, mempertahankan budaya. Apa nih yang dulu tuh kita nggak tahu nih ternyata ada gitu. Sekarang kita munculkan kembali. Gitu. Itu tantangan dan target saya ya, mungkin mulai tahun ini bisa saya lakukan gitu untuk meriset-riset lagi. Memperdalam apa saja sih yang ada di Bali, seperti itu. Karena kalau kita berbicara tentang cerita dongeng, tradisi lisan kita, banyak sekali cerita-cerita yang belum terpublikasi. Betul. Ya. Betul. Nah, itu menjadi tugas Wanda ya untuk menyampaikan cerita-cerita itu. Betul. Dan saya banyak sekali terbantu dengan buku-bukunya Pak Made Taro. Pak Made Taro kan merupakan seorang maestro dongeng dari Bali ya. Dan dia beliau nggak cuma menulis dongeng atau mengumpulkan dongeng-dongeng dari Bali dan seluruh dunia ya, malah. Tapi beliau juga mengarsipkan permainan-permainan tradisional dan membuat bagaimana koneksinya antara dongeng dan tadi dengan permainan itu. Ya, itu bacaan yang membuat saya ini lagi sih, oh ternyata kayak starting awal, oh ini ternyata ada begini, oh begini cara Pak Made Taro untuk meramu dongeng itu menjadi satu gini. Dan saya sempat diajak pertunjukannya Pak Made Taro juga kan, wah saya ngerasa kayak ngerasa terhormat sekali gitu bisa mengetahui bisa terlibat di sana, karena di sana itu benar-benar di mix antara tradisi, permainan, betul, cerita kayak gitu. Iya. Dan interaksi antara si Pak Made dengan anak-anak itu kan dekat dan bertahan sekali. Sampai sekarang berpuluh-puluh tahun gitu kan. Wah, ini sebagai panutan saya lah gitu. Wanda menjadi penerusnya nanti. Ya, selalu. Oke, Wanda yang terakhir. Harapan Wanda ke depannya terhadap tradisi dongeng ini. Harapan saya, semoga dongeng ini bisa terus lestari ya. Yang tidak hanya didongengkan atau dilakukan oleh pendongeng-pendongeng yang dalam komunitas, tapi juga dari skala siapapun bisa masyarakat mendongeng. Ya. Itu ya. Dan harapan saya khususnya untuk para pendongeng-pendongeng yang masuk komunitas itu agar bisa
membantu untuk mempertahankan budayanya, untuk memperkenalkan budayanya kayak gitu. Jadi kayak mendongeng itu kan sepele banget nih, bercerita aja, tapi ternyata dari bercerita itu aja banyak sekali yang bisa dilakukan gitu. Mendekatkan orang tua dan anak, menggali budaya, mempertahankan budaya, memperkenalkan budaya, kayak gitu-gitu. Dan jadinya sesuatu yang kecil itu bisa luas, sangat-sangat luas jadinya kayak gitu. Betul, betul, betul. Karena, dan semoga terus diperluas lagi manfaatnya, iya, dan juga apa ya, kegembiraannya. Iya, gitu. Iya, iya. Karena memang di dongeng itu selalu berisi pesan moral yang tersampaikan dan harus diketahui oleh generasi penerus kita. Iya, betul. Dan sekarang itu zamannya bukan lagi menceritakan dongeng dengan pesan moral di akhir. Itu sekarang zamannya adalah mengemas dongeng seriang mungkin, segembira mungkin, sehingga anak-anak atau siapapun yang mendengar itu ketika mendengar dongeng itu mereka sudah membelajarkan dirinya sendiri. Betul, jadi nggak sebagai hiburan tapi juga langsung meresap gitu loh nilai-nilainya. Yeah. Karena kalau kita bilangin jangan mencuri, itu kan misalnya apa ya gitu, oh iya gitu, habis itu mereka tidak menalar lagi gitu. Mencuri itu yang kayak gimana, apakah semua mencuri itu salah, kayak gitu-gitu kan. Jadi kita juga bisa melakukan diskusi-diskusi mengenai sesuatu yang salah dan benar. Benar, betul-betul. Jadi saat dia mendengar itu mereka memiliki penalaran, mereka menjadi kreatif, betul, untuk memperbaiki dirinya. Betul. Betul ya, Anda. Dan saya pernah juga bertanya kepada anak-anak ya, bagaimana, apa bagian yang kalian suka sama cerita itu? Apa bagian yang kalian nggak suka gitu? Bagaimana menurut kalian tokoh ini? Ternyata jawaban mereka tuh berbeda-beda. Dan satu tokoh itu tidak selalu dianggap baik saja atau jahat saja, karena mereka tergantung sudut pandang yang menangkap gitu. Betul, betul. Wanda sangat menarik tuh kalau sudah berbicara, apalagi saya berbicara dengan seorang pendongeng. Jadi saya merasa didongeng. Oke, Wanda, terima kasih banyak sudah berbagi. Mungkin nanti kami Balai Bahasa akan mengundang Jegek Bulan lagi untuk khusus untuk Jegek. Ngundangnya Jegek Bulan ya, bukan Wanda ya. Tapi saya dampingi. Oke, Wanda ya, terima kasih Wanda. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya, perbincangan saya dengan seorang pendongeng, Wanda Putri, yang tadi juga sudah sempat mengenalkan Jegek Bulan. Semoga perbincangan kami tadi bermanfaat, dan kita akan bertemu lagi dalam Bincang Bahasa dan Sasa selanjutnya. Salam Bahasa untuk kita.